jalan melali, jalan melali, jalan melali ke Hotel Nusa Dua. Ada polisi hotel. Atresili Ugati. Apa nih? Jalan melali. Melali. Jalan melali. Oh, ini di Hotel Nusa Dua. Jalan melali. Cuan. Melali. Sing melali sing. Hotel Nusa. Jani, lagu kalau sing melali sing main nih. Ini melali nih. Sing lagu nih. Lagu nih melali. Jadi lagu ada di Nusa Dua, berarti di Kecamatan Kuta Selatan. Pokoknya Atresili Ugati. Nah, di sini nih ini kawasan tertata nih, Pak. Kawasan tertata dengan manajemen yang baik, tingkat kebersihan bagus, udara tidak tercemari. Oh, mantap. Dan ini sudah terjaga dari puluhan tahun lalu ya. Ah, benar. Sekarang kita cek dulu pemuda di Kuta Selatan. Benar. Apakah bisa biayanya tertata rapi seperti dana ini? Dana 20 juta yang diberikan oleh pemerintah PK Bandung, bisakah ditata, dikelola dengan rapi, baik? Rapi! Ah, pokoknya tetap pantengin YouTube PK Bandung. Sudah bayar? Ditulah guys! Dini guys! Jalan hidup di Bandung! Mai melali, mai melali, akan sebelum naik, Pak. Ini hari terakhir, Pak. Iya, Pak. Janji enggak nakal-nakal, Pak. Iya, benar, Pak. Janji. Iya, kita kan tetap sidak. Iya, kita ke Kuta Selatan sekarang. Iya, serius, Pak. Pak, berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Pak. Dani, udah berhenti. Kita ke mana? Ke Kuta Selatan. Sosiasu. Yang terkenal dari Kuta Selatan adalah rangka-rangka yang tidak masuk akal. Iya, konstruksinya. Ini yang tipis-tipis gini nih ya. Nggak, nggak nyentuh. Tipis-tipis gini nih. Ini lah rangka-rangka yang sering ditunjukkan. Seperti di sana kokoh ini tapi gede gitu. Iya, benar. Tapi gede, bagus. Diaplikasikan langsung ke realnya kokoh ini diaplikasikan. Ya, nanti kita bakal tanya sama tokoh pemuda. Benar, sama dan juga arsiteknya. Kita akan sidak apakah dana 20 juta tersebut digunakan secara maksimal atau tidak. Ya, ya. Kalau enggak saya baru lapor ke Pak Upade ya, benar-benar mana kita akan melapor ke Pak Upade. Gas. Sudah banyak? Ditulah, Gas. Cari. Oke, kita cari di mana sih? Sobat Padang, sekarang saya sudah berada di Banjar Pertama di Kecamatan Kuta Selatan dan saya sudah bersama Ketua SD. Ini Banjar apa namanya, Bli? Banjar Pande. Banjar Pande, desa? Desa Datbualu. Desa Datbualu ya, Banjar Pande di Desa Datbualu dan sekarang saya bersama Ketua SDT dari SDT. Seketrune Ekarnawa Yohana Banjar Pande. Ekar Yohana? Ekarnawa Yohana. Nama lengkap Tiang Gede Satria Brilian Putra. Gede sering. Gede Satria. Ya, Gede Satria. Tapi dipanggil sering? Rian. Rian. Jadi kita kesini selain nyidak, kita juga apresiasi nanti. Dan teman-teman sini nanti juga akan ada di channel YouTube MK Bandung nanti masuk. Ya. Sedikit dulu cerita nih, Rian. Total pemuda berapa di sini? Total pemuda kita ada 120-an. 120? Ya. Pemuda? Pemuda. Pemudinya? Sama pemudinya. Oh, sama pemudinya. Muda-mudinya 120. Ya. Gimana caranya memanage teman-teman biar lebih banyak datang lagi di hari kedua selanjutnya? Tuh, ada nggak upaya-upaya yang telah dilakukan dan itu membuahkan hasil? Ada nggak?
Ada sih. Apa yang dilakukan itu? Yang pertama kita melakukan evaluasi kita minggu pertama itu pada saat proses satu minggu kita atau Tiang ya merasakan untuk pemuda untuk datang ke Banjar itu kurang dari 30. Karena terus? Mungkin kita baru nuasen Ogogo dan mungkin peran seketrune merasa belum berkontribusi seperti karena kan kita masih dalam proses rangka kita menghitungin konstruksi itu mungkin arsitek dan beberapa teman-teman yang ngerti. Jadi untuk minggu pertama keduanya Tiang sudah rapat juga sama pengurus juga bagaimana kita untuk ngundang atau ngajak teman-teman STT biar dia ikut terlibat. Nah, kita sekarang kan di zaman sekarang kan sosial media tuh ya. Jadi kita buat konten dengan kita juga manfaatin untuk konten-konten yang kemarin yang tahun lalu. Jadi kita ngajak teman-teman di grup STT untuk membuat konten. Selain itu kita ngajak teman-teman STT yang pemudinya untuk masak. Jadi kebiasaan kita kan konsumsinya sering beli. Jadi kita ngadain kayak masak gitu untuk si konsumsinya. Benar-benar nih. Enak gak masakannya pemudinya? Ya enak sih. Enak. Soalnya menu kita juga gak ribet. Kita pakai kaldu goreng, mie, telur, tahu. Gitu. Yang penting aktif cuma berarti ya. Mantap. Terus dana yang dikasihkan oleh pemerintah itu kan 20 juta tuh. Itu cukupnya sampai berapa persen dari ogoh-ogohnya? Ogoh-ogohnya ini habisin berapa persen? Berapa dananya? 70 nih. Lulu ini Don. Sudah lengkap dengan konsumsi berarti apa itu ogoh-ogoh saja? Ogoh-ogoh saya beli. Di luar konsumsi. Di luar biaya gamelan, rabu, sanan. Belum masuk itu? Belum termasuk. Agak. Yang membuat mahal apa itu? Kalau yang membuat mahal itu payasan. Oh, payasannya. Payasannya ogoh-ogoh yang membuat mahal ya. Payasan. Itu payasannya tuh beli apa produk local pride ditatah sendiri? Kita ya, kemarin kalau, ada yang natah. Kalau di seketrune kita ada part-part yang harus kita beli juga. Gitu. Kalau misalkan pakem payasan kayak raksasanya itu kita beli. Untuk payasan di bagian sayap kita buat di seketrune. Sama untuk pakem payasan parikesitnya kita beli juga. Okay. Karena kita nggak tahu pakem benernya gitu loh, gimana dewa atau raja gitu. Nah, makanya biar nggak salah konsep nantinya. Takutnya kan kita cerita masuk, terus ogoh-ogohnya masuk, takutnya nanti di payasan kita salah ya. Okay, gitu. Okay. Jadi kita maksimalin kalau memang kita belum bisa buat, kita beli. Ya benar. Gak apa ya, yang penting masih semua bahannya natural. Ya natural. Jadi itu tadi keseruan kita, dan di sini pemudanya cukup kompak. Mau di awal pun 70% yang tanggap ya, dari 100% 70% itu sudah lumayan aktif namanya kalau di pemuda, dan kegiatan yang dilakukan juga positif, mengikut sertakan pemudi juga, proses masak-memasak di sini konsumsinya, dan nari juga pemudinya ikut. Terus kekompakannya semua lokal pride di sini ya, artinya lokal ya. Itu kan itu yang patut kita jaga ya. Pokoknya nanti di sini harus tetap jaga kekompakannya gitu aja. Pokoknya kita harus terus ada regenerasi. Umur berapa? Umur sekarang 22. 22 jadi ketua pemuda, mantap kan. Jadi itu keseruan kita dengan Dirian tadi ya. Mantap sukses semua Dirian ya. Sukses semua. Siap. Gek semua ya, Gus semua ya. Om Swastiastu. Dan tadi udah ngobrol Yogi dengan ketua pemuda ya. Sekarang kita ngobrol sama arsiteknya. Presiden nih. Baru. Ini udah berapa lama? Jadi arsitek? Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Salah. Tahun lalu karyanya di Banjar ini apa nih? Big Size. Ya. Big Size yang viral tuh? Iya. Yeah. Mengguncangkan Instagram nasional, teman-teman ya. Itu sampai server India. Itu ide dan konsep dari Banjar Pandi tahun 1946 ini apa? Judulnya sih Sece Mukelan Takeng ya. Art cakep. Tiang dapat konsepnya niki dari Gong Kebiar Banjar 2011. Niki fragmentari. Dulu ceritanya dari Perang Mahabharata ya. Oke. Okay. Patung ini namanya Jayadrata. Pada waktu itu, ini Jayadrata itu ceritanya waktu ini dipenggal oleh Arjuna. Arjuna. Terus udah lama selesai perang, terus cucunya Arjuna memimpin kerajaan. Oke. Ini yang
terbang ini, Parikesit. 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 Iya. Terus anaknya Jaya Drakta ini dia mau jadi tumenggung ke kerajaan Parikesit. Nah, terus ada syaratnya, harus membuat kebun binatang. Berhasil, habis itu jadi tumenggung, jalan-jalanlah dia ke museum kerajaan, melihat patung-patung Pandawa, terus terakhir dia melihat patung yang enggak isi kepala. Oh, yang ini? Ya. Terus dia nanya patung siapa ini kok lucu enggak isi kepala. Terus dibilang sama penjaganya ini payung patung Jaya Drata. Kagetlah dia keinget dengan kejadian bapaknya. Oh, di museum itu. Oke. Terus berubahlah dia menjadi kayak ada unsur-unsur hewannya itu. Raksasa ya, belakang ini. Ya, habis itu akhirnya dibunuhlah oleh Parikesit. Sama juga dipenggal cerita akhirnya. Untuk dari bahan, Bli? Bahan sih masih pakai ramah lingkungan ya. Cuma kayak beberapa masih kayak besi itu kan sekarang karena dari penilaian kan ada konstruksi mesin-mesin tuh ya masih pakai. Oh, ini gerak? Gerak. Yang gerak bagian? Bawah sama sayap. Jadi oh, ini ada sisik ya. Ikan? Ya, seikan. Ada kaki unggas, terus tanduk sapi, sayapnya keluar. Ekornya juga belakang ada ekor. Sapi, banteng? Ya. Kayak gitu. Oke. Okay. Iya, itu udah dihitung semua beli ya, biar nggak kena kiri kanan. Iya, itu juga. Itu sebelum dirakit apa sesudah dirakit? Pas sudah dirakit, pas masang sayapnya aja sih kita baru nyetel. Oh, baru nyetel semua. Kok tangan ini karya. Asli sini beli? Asli sini. Kalian patut berbangga, teman-teman. Karena di luar sana masih banyak ada yang nyari arsitek dari luar, sedangkan ini pemuda asli dari Banjarpandi, ya. Terus local pride ya. Kalau untuk kontribusinya sendiri kan ramai banget nih pemudi-pemuda sama Bapak Banjarnya, ada bantu atau enggak? Ada beberapa yang emang ahli di bidangnya, saya minta bantuan. Turun tangan. Iya. Ada semua berkontribusi. Semua. The best. Tapi ada enggak sih rencana untuk tahun depan tuh untuk buat regenerasi baru? Ya mungkin udah mulai ya tiang lepas dikit-dikit, kayak misalkan harus jadi buat ogoh-ogoh yang satunya mungkin kan, kayak yang kecil kita lepas harus jadi nih gimana maksimalnya dia gitu. Kayak gitu sih mungkin. Itu aja. Biar next-nya biar ada yang menggantikan saya di Banjar. Siap. Well, thank you Uli. Di sini semua lapisan masyarakat dari pemuda, pemudi dan bapak-bapak dari Banjar berkontribusi dan the best. Kompak sekali, dananya maksimal, dan ceritanya di luar Nurul. Karena saya baru tahu ada cerita itu, dan itu dari Bong Kebiar. Jadi, kan seperti ini, pokoknya terbaik dulu ya. Terbaik. Dan kita ke sekarang quiz time, kita bersama salah satu pemuda dari Banjarpandi. Tepuk tangan yuk. Namanya siapa, Bli? Nova. Siapa nama ketua pemuda di Banjarpandi? Blirian. Benar Blirian namanya? Benar. Langsung dapat hadiah dari salah satu UMKM yang ada di Badung. Halo, siapa namanya, Ge? Nadine, cappuccino buatanmu numero uno ya. Tema ogoh-ogoh Banjarpandi tahun baru saka 1946 apa? Judulnya apa? Sama dia. Iya. Saca muka lantaka. Benar? Benar. Langsung dapat hadiah dari salah satu MK Badung ya. Terima kasih MK Badung. Yuk. Mau dapat hadiah? Mau. Nama siapa lu? Nama Gita. Gita. Iya. Sebutkan 3 desa di Kecamatan Kuta Selatan. Desa Balu, Desa Ungasan, Desa Pecatu. Oke, benar ya. Kita kasih hadiah. Mana hadiahnya? Dapat hadiah dari Rush. Ya. Gek, namanya siapa? Namanya Wulan. Pertanyaannya, berapa jumlah follower Pemkab Badung? Nah, berapa jumlah follower Pemkab Badung? Ya. Kayak 32.000-an gitu. Coba kita cek langsung. Ya. Benar enggak ya? Berapa totalnya tadi? 32.000 tadi. 32.000. Benar enggak sih? Push, ini kita tunjuk, Don. Kita lihat, Don.
Benar, benar? Benar ya? Oke, karena sudah benar, kita kasih hadiah. Terima kasih. ST Karnawiwana. Maju! Sidang Anyar! Di dulu, guys! Dini, guys! Jadi, Dini, guys!